Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Apa khabar semua? Harap baik-baik dan sihat sentiasa. Cikgu ucapkan selamat bertemu dalam slot Bahasa Melayu untuk para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Tentu ramai yang bersetuju dengan cikgu bahawa karangan dalam kertas satu merupakan soalan paling penting. Baik. Slot pada hari ini akan memberikan fokus kepada satu aspek dalam karangan yang boleh membantu para pelajar untuk memperoleh markah yang lebih banyak. Tahu tak aspek apa? Ya, ungkapan menarik dalam karangan. Penggunaan ungkapan menarik atau ungkapan bahasa yang indah yang sesuai dan jitu dalam sesebuah hasil penulisan amat membantu dalam memperjelas maksud idea yang mahu disampaikan. Membantu mematangkan hujah serta mengindahkan pengolahan ayat. Hal ini sebenarnya amat membantu pelajar untuk menghasilkan karangan yang menarik, berkembang dan matang. Jadi, penggunaan ungkapan menarik yang biasanya para pelajar gunakan ya, akan cikgu tunjukkan dalam slide seterusnya, iaitu apabila para pelajar ya, mengulas ataupun ingin membina ayat ataupun ingin melengkapkan sebuah karangan. Ya. Sebagai contohnya di sini cikgu berikan satu topik ya, berkenaan dengan remaja. Ya, biasanya para pelajar ya, akan menulis ya, sebuah ayat yang mengandungi ungkapan yang menarik ini seperti yang terdapat dalam slide ini, iaitu pendapat pujangga yang mengatakan bahawa generasi berwawasan pemangkin pembangunan negara sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Yang kedua, kata-kata cendekiawan bahawa sekiranya kita ingin melihat keadaan negara pada masa hadapan, maka lihatlah generasi muda pada masa ini. Sememangnya ada kebenaran. Seterusnya, sekiranya para pelajar ingin menggunakan penggunaan ungkapan menarik dalam isu yang melibatkan anak-anak. Ya. Ini ada contohnya seperti sarjana Islam tersohor Imam Al-Ghazali pernah menyebut bahawa seseorang kanak-kanak yang diajarkan erti berkasih sayang, dia akan berlatih dan membesar untuk mengasihi orang lain. Dalam isu kesihatan, ya, penggunaan ungkapan menarik boleh menjadi seperti ini. Mafhum daripada sepotong hadis Nabi yang bermaksud jagalah masa sihatmu sebelum datang masa sakit benar-benar menyedarkan kita bahawa kesihatan merupakan aset yang besar untuk suatu bangsa itu mempertahankan tamadun. Kita perhatikan ya, kebanyakan pelajar ya, akan membina ayat-ayat yang biasa dalam karangan yang menggunakan peribahasa. Peribahasa juga tergolong dalam ungkapan menarik. Ya, seperti ayat bekerjasama bagai awan dengan tebing, berganding bahu bagai kubukit sama didaki, kelurah sama dituruni, ataupun bahu-membahu ibarat seikat sebagai sirih, serumpun bagai serai, dan juga serba salah ibarat ditelan mati emak, diluah mati bapa. Ya, seterusnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana penggunaan ya, ungkapan menarik dalam kategori peribahasa dalam membina ayat dalam karangan ini ya, seperti ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau kegiatan anak-anak di luar rumah supaya mereka yang baru berumur setahun jagung berdarah setapak pinang tidak terjebak dalam kancah negatif. Ya? Nampak ya? Bahawa untuk menghasilkan penulisan ataupun menghasilkan karangan yang baik ya, maka pelajar-pelajar perlu ya, memasukkan peribahasa dalam dalam ayat ya, dalam setengah perenggan itu. Seterusnya ya, ayat yang agak panjang kita menggunakan peribahasa iaitu remaja mempunyai semangat inquiry yang tinggi dan sering menunjukkan pelakuan ingin mencuba sehingga berjaya bak kata pepatah alang-alang menyulut pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Mereka perlu dipandu ke jalan yang benar, baik melalui diri sendiri, ibu bapa, guru-guru, masyarakat maupun kerajaan.
Panduan ini amat penting, memandangkan merekalah yang bakal memegang tapuk pemerintahan negara ini, lantas mencorakkannya menjadi sebuah negara yang unggul dan terbilang. Ya. Begitulah beberapa contoh yang cikgu tunjukkan bagaimana perlunya kita memasukkan ya, unsur ungkapan menarik ini dalam ayat, ya, dalam perenggan karangan kita supaya karangan kita itu menjadi lebih mantap. Ya. Dan satu lagi menggunakan peribahasa yang sama, namun ada sedikit ya, perbezaan maksudnya kerana peribahasa alang-alang menyeluk pekasam ini sebenarnya ada ya, menekankan unsur ya, negatif sebenarnya, ya, seperti ini. Walaupun perbuatan mengambil rasuah itu kesalahan jenayah yang berat, namun pegawai polis itu tetap dengan kegiatannya demi mengumpulkan harta kekayaan kerana dia berfikiran alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pekalingan. Maknanya, ya, dah membuat kesalahan, biarlah ya, kesalahan tersebut dapat menghasilkan sesuatu ya, yang besar untuknya. Ya. Namun sesuatu yang besar itu ya, adalah menyalahi undang-undang. Jadi itu sahaja yang cikgu ingin berkongsi ya, dengan para pelajar bahawa ungkapan menarik ya, sama ada daripada kata-kata hikmat, ya, kata-kata daripada tokoh-tokoh tertentu ataupun daripada rangkai kata yang berderajat tinggi mahupun ya, daripada peribahasa, sangat-sangat baik ya, untuk membantu memantapkan ya, karangan para pelajar sekalian. Jadi, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.